Anda ngusir-ngusir saya siapa? Ngusir, jelaslah saya ngusir sampean karena di rumah saya. Oh, rumahnya. Oke. Anda berarti tuan rumah. Ya, saya tuan rumah di sini. Itu tadi menantu Anda. Ya, itu anak menantu saya. Oh, anak menantu. Serius, jangan bohong. Ngapain saya bohong? Ini jangan-jangan perkumpulan-perkumpulan gak jelas yang di rumah. Sampean jangan ngomong fitnah ya. Fitnah. Jangan nyebar fitnah. Apa gara-gara mulut Anda bisa jadi nih orang-orang sekitar percaya? Saya gini nih, Bu. Saya kasihan. Itu yang tadi itu si ketek itu siapa itu? Udah, sampean jangan kebar fitnah. Sampean itu siapa? Enggak, itu tadi yang pakai ketek-ketek ada duit itu siapa? Itu dukun. Mana ada? Di sini cuma ada saya, suami, dan anak menantu saya. Nah, tadi saya ke kamar itu ada orang pakai topeng ketek-ketek kayak gitu. Tak seret sama saya, Bu. Tak sate sama saya. Kurang ajar kamu ya. Saya kasihan. Gak ada sopanya kamu. Kasihan. Kamu aja sana. Kasihan sama ibu. Enggak usah kasih-kasihan. Ibu dibodohin tuh sama itu si ketek itu dibodohin. Dibodohin makanya gimana? Saya datang ke sini, saya dapat informasi, saya kasihan. Sampean sebagai apa datang udah sholat aja. Enggak usah ngayal-ngayal yang begini-begini. Semuanya enggak ada. Udah sampean ada yang sholat. Percaya sama Tuhan kamu. Ini urusan saya, pribadi saya. Iya, gak makanya. Enggak usah dicampur. Udah sampean pergi aja, pergi-pergi sana. Saya enggak mau pergi sebelum saya ngeret itu si ketek itu. Keret sama saya, kegantung sama saya di pohon. Ngomong tuh jangan itu ya, jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan gimana? Sekolah enggak sih sampean? Karena kasihan, kasihan. Istighfar bisa istighfar. Kalau misalnya kasihan, udah pulang aja sana. Bisa istighfar kamu bisa. Istighfar? Ngapain istighfar? Istighfar, istighfar. Belum tentu kok istighfar bikin saya kaya. Oh begitu, terus iya. Apa lagi? Ulangi sekali lagi istighfar. Istighfar itu belum tentu bikin saya kaya, ngerti? Sekali lagi. Istighfar itu belum tentu bikin saya kaya. Gila berarti kamu. Hah? Gila? Kamu yang gila. Malam-malam datang ke rumah orang, bikin huru hara, bikin tetangga tahu semua. Kenapa saya yang gila, Bu? Jelas lah, ikut pribadi urusan orang, ikut campur, masuk rumah orang, ngacak-ngacak orang. Ih, sampean tuh gila ya, brengsek kamu. Ya, kamu yang brengsek. Kamu yang brengsek. Gila. Saya juga bisa. Apa kamu? Hah? Bilang apa tadi kamu? Kok jelas sudah kamu? Bisa gak kamu istighfar? Saya gak mau. Kenapa gak mau? Karena belum tentu mengatakan itu bisa memenuhi apa yang saya mau. Kamu sholat aja yang benar. Kamu sholat enggak? Sholat. Ya saya sholat. Terus? Kamu itu dibodohin itu sama si ketek itu. Itu bukan ketek, itu orang. Kamu ditumpakin sama si ketek itu ya. Kamu ditumpakin. Itu urusan saya. Kok urusan saya? Itu si ketek, bu, orang itu. Itu kamu dibodohin, kamu di uang habis, kamu apa, jebol kamu. Masuk kamu ke dalam. Bangun. Masuk. Duduk kamu di kursi. Duduk di kursi. Santik nih. Oh, my God.
Raja, ganggu keluarga saya kamu. Ampun gak kamu? Saya kasihan sama kamu. Kamu tuh dibodohin sama si Ketek. Gak mau ampun aku. Kenapa gak mau ampun? Gak. Kamu waras, Pak. Kamu yang gak waras. Lah, kenapa saya gak waras? Saya kasihan sama kamu di sini. Bukan kasihan, kamu ganggu keluarga saya kamu tuh. Saya tidak mengganggu. Saya kasihan sama kamu. Kamu sholat aja minta sama Allah. Gak usah yang kayak gitu-gitu. Kamu itu dibodohin itu bukan Ketek itu. Itu orang istri kamu tuh dijebolin. Saya yakin itu. Allah, Allah, mana Allah? Gak bisa bikin kaya sama saya. Allah, Allah, apakah yang ciptain kamu? Siapa? Allah, mana? Edan kamu. Edan, kamu yang edan. Nah. Bangun kamu. Bangun. Awas kamu. Saya laporkan buat guru saya kamu. Oh.
Saya kasihan sama kamu. Jangan-jangan itu bukan istri kamu ya? Ngomong. Itu istri saya. Serius? Itu istri saya. Kamu juga punya perkumpulan. Kamu punya guru. Itu siapa yang di kamar itu? Itu bukan siapa-siapa. Kenapa? Anda dibodohin, Mbak. Bodohin apa? Anda sholat aja yang benar. Sholat Allah maka ya Allah masih gala-galanya. Sholat itu belum tentu bakal bisa membahagiakan hidup saya. Kata siapa? Cuma dia yang bisa menghidupi saya. Menghidupin dan apa? Keluarga saya bisa bahagia. Kamu ditipu. Serba kecukupan. Kamu ditipu. Jangan ganggu saya. Kamu ditipu. Ditipu kenapa? Istighfar kamu, istighfar. Bisa istighfar. Kenapa? Hidup mati saya tergantung sama dia. Oh, hidup matinya tergantung itu seketek itu. Terseret sama saya pak keteknya tergantung sama itu tergantung. Jangan, hanya dia yang bisa menghidupi saya dan keluarga saya sebahagia dan serba kecukupan. Tertarik sama saya kolornya? Jangan bikin saya sengsara. Pergi. Ya kamu yang pergi. Itu tadi siapa ngancam-ngancam gue? Kamu ada gurunya? Ada bosnya kamu. Kamu lagi ngapain? Copot itunya. Copot semua. Copot. Duduk. Copot semuanya. Gila aja kamu. Copot. Copot. Cepat. Copot semuanya. Copot kamu cepat. Kamu ngaku bukan istrinya kan? Taruh sini. Kamu jangan ngotot-ngototin kayak gini. Nah. Ngaku kamu itu bukan istrinya. Ngaku. Tidak, kenapa? Ngaku kamu. Tidak, saya tidak akan ngaku. Ngaku kamu. Copot sih bawahnya. Copot. Jangan ngotor-ngotor. Ini buat gerok aja kamu. Kamu sholat? Sholat. Sholat maghrib ada berapa rakaat kamu? 3. Niatnya? Ayo. Gak sholat berarti kamu. Kamu juga gak sholat kan? Niat wudu apa kamu? Apa kamu niat wudu? Coba niat wudunya gimana? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi
Ampana ibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bangun semuanya. Bangun. Duduk ikut saya sini. Muntahin semuanya yang maksudnya. Keluarin. Muntahin. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Keluarin. Terus. Terus. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus baca istighfar. Sini kamu masuk kamar. Sini saya mau ngobrol 4 mata sama kamu. Masuk ke kamar. Masuk. Ini benar rumah kamu. Saya yakin ini rumah kamu untuk jadi markas aja. Markas itu dukun-dukun manfaatin kamu semuanya. Itu perempuan-perempuan juga bukan anak kamu kan. Dan kamu dari awal coba jujur, kasihan sama kamu. Kamu uang habis tuh, barang jebol tuh. Terseret sama saya tuh seketeknya. Paham tidak? Baca istighfar. Keluar kamu. Keluar. Sok muntahin dulu kamu yang memisahkannya. Biar kamu jangan ikut-ikut gabung lagi. Keluarin. Fuh. Terus. Terus. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Terus. Baca istighfar. Baca syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca syahadat. Kamu keluar tinggalin teman. Di depan ada orang saya. Nanti kamu nunggu di mobil saya. Pergi kamu. Kamu udah dijebolin sini. Saya mau ngomong dulu sebentar. Jangan keluar. Kamu di sini tadi ditumpakin sama bukan suaminya. Kamu ditumpakin di sini. Dan kamu tuh hamil. Hamil gak kamu? Jangan kayak gitu. Pulang kamu duluan. Saya mau cincang sama saya tuh monyetnya. Aduh. Gila. Aku bakok. Wajah-wajah. Gila kamu. Mantetek. Siapa kamu? Siapa? Kamu tempel lagi. Kamu jangan bodoh-bodohin orang. Ambil kamu uangnya. Kamu edan. Kamu edan. Nih uang. Nih. Kamu edan. Nih. Kamu edan. Nih uang. Nih. Kamu ngaku nggak? Kamu nipu kan? Copot kamu itu topengnya. Ini buat saya nih uangnya. Kamu. Copot kamu topengnya. Copot. Anda gak waras kan? Anda gak waras. Nah, jangan bodohin orang. Mahu. Citek kamu. Citek tau kamu. Lah.
Pasti aku gedak kok itu. Oh, diam kamu. Diam. Kamu ngaku kamu diam. Diam kamu. Sok. Aku pulang gak nih kamu? Tidur. Tidur. Diam kamu. Kamu nipu ya? Kamu nipu. Serius? Kamu nipu ya? Bayar berapa itu orang? Mana ada kamu siruman kayak gini? Bayar berapa? Aku kan ngomong. Bayar berapa kamu? Bayar berapa? Cekek. Boleh cekek. Cekek. Pulang. Pulang gak? Mau lagi-lagi gak mau nipu? Mau lagi-lagi kamu menipu? Berapa? Berapa orang yang sudah kamu tipu? Aduh, sunat belum kamu? Pakai sempak kamu? Kamu nggak pakai sempak sih? Edan kamu? Mengkurap kamu? Merangkang? Saya numpak kamu? Diam! Numpak ke depan. Diam. Daripada kamu tercincang sama. Terus. Ayo, jalan. Jalan kamu. Jalan. Mengkurap. Terus. Terus. Dan kamu. Terus jalan. Terus. Terus. Duduk kamu situ. Duduk. Duduk. Duduk situ di kursi. So, tekak nih sama. Kembalin uangnya. Udah berapa yang ditipu? Berapa? Sini, Bu. Sini. Udah berapa yang ditipu uangnya sama dia? Kena berapa? 5 juta, 10 juta, 20 juta. Sini, duduk. Itu 80 juta, Ira. Modal bikin ini. Ya, modal gini aja kamu. Dan kamu. Siapa sih kamu? Kamu orang. Itu ketek, Ira. Cerumus. Balikin kamu uangnya. Kiket nih sama saya. Jangan percaya kayak gini-gini, Bu. Nanti tuh, dia punya geng ya, berarti ya. Dia punya pimpinannya ya. Iya. Kejar nanti sama saya. Tahu rumahnya. Gue tahu rumahnya. Tadi yang dua itu juga akan menjebolin. Iya. Biar nanti detek saya masukin speed tank ini. Patah nih.